Gak apa-apa ini hujan, Bian. Kagak apa-apa, yang penting aman kamera. Yeah, yeah. Gua kemarin nonton Piala Dunia. Kaget. Ternyata enggak, gua nonton Piala Dunia kemarin nonton Inggris ya. Inggris Iran. Iya. Yeah. Karena waktu nonton opening tuh yang Qatar Ekuador gua enggak begitu nikmatin. Enggak iyang. Iya, enggak iyang. Kemarin gua nonton Inggris Iran, injury time-nya gila. 14 menit lebih. 14 menit lebih makanya. Kenapa itu ya? Dulu kan kalau gua rasa injury time di bola kayak cuma 3 menit. Iya, yeah, paling lama 5 lah. Iya, yeah, 5 lah ya. Kayaknya sih dihitung deh, Bob. Nah, setiap apa? Pelanggaran, yeah. Offset, out. Out enggak deh. Hmm. Soalnya yang pertandingan yang kemarin ini yang kayak apa? Jepang Jerman. Injury time-nya cuma 4 3 yeah. menit ya kan. Tapi kan padat. Kalau depan Jerman emang ya padat. Yang Inggris itu yang bikin lama pas Maguire cedera. Oh. Padahal lama di lapangan. Jadi lumayan ya. Itu lumayan. Nah, yang pas apa ya, match apa lagi gitu, gue lupa. 15 menit juga, 10 menit. Oh, jadi oh makanya si wasit ada di match semalam Belanda tuh lawan apa? Senegal. Hmm. Ya kan, oh wasitnya kayak nunjuknya waktu. Iya, dia jadi kayak mau berhentiin waktu. Jadi mungkin nih waktu jalan, nih waktu berhenti gitu kali ya. Bisa jadi. Nah, setelah 14 menit ada kejadian lagi misalnya pas di injury time nih. Penalti lah. Bukan. Apa? Dia 14 menit nih, ya kan? Ada kejadian nih out misal kayak cedera atau apa kan. Tapi masih dalam injury time waktu 14 menit. Lah bisa jadi 18 menit. Iya, soalnya dihitung kayak kita main PS. Kalau main PS kan pas ada cedera berhenti kan waktunya kan. Habis itu ngurus baru tendangan bebas gitu. Kayak gitu kayaknya dah. Oh, makanya gue bilang. Terus juga VR-nya gila ya. VAR. Iya, VAR-nya VR. VAR mah motor roda 3 tuh motor bisa mundur dia doang. VAR-nya gila ya gue bilang ya. Yang offset ya? Banyak. Yang pas Arab lawan ini. Banyak. Arab lawan Argentina. Iya, yeah, Arab lawan Argentina. Iya. Yeah. Terus kemarin juga Senegal. Yang Belanda. Yang Belanda. Gua enggak nonton Senegal Belanda. Gua yang jam 2 kagak salah, nonton gua. Kalau enggak salah jam 11 dia main. Oh, jam 11. Oh, udah selebrasi tuh. Wah, enggak tahu aja gagal. Soalnya tuh bukan iya sih di bawahnya VAR, cuman dia tuh teknologi baru. Nah, gua enggak tahu tuh gimana dia bisa nyiptain tuh. Jadi setiap pergerakan sekecil apapun kelihatan. Kalau itu tangannya si offset udah offset aja udah iya gila. Jarak sejengkal offsetnya gila, berasa gila, iya itu teknologinya sih itu bakal diterapin kayak di liga-liga ya kan ya, liga dangdut lagi nyanyi offset deh. Tau-tau ada wasit di kadang itu tadi. Tapi itu cuma buat, maksud gue gimana ya? Itu cuma buat dataran Eropa. Tapi Eropa udah pakai. Lo kan sering nonton Liga Eropa. Belum. VAR udah, tapi yang offset ini belum. Iya kan? Iya, kalau VAR kan pergerakan bola. Bolanya ada sensornya. Gimana? Jadi bolanya sama garis gawang. Jadi ada nih, katakanlah di garis gawang nih, ya kan? Nah, di sejajar garis gawang nih ada kamera nih. Iya. Di ujung garisnya ada kamera nih. Ya kan? Nah, kalau bolanya lewat situ, kedeteksi. Berarti dia per lapangan kan, kayak per garis out. Pokoknya garis gawang dululah yang paling ini. Soalnya waktu yang Euro 2000 berapa ya? 2016 apa itu yang Lampard bolanya mantul. Oh iya ya kan? Yang atas. Iya, abis dari tiang gue. Mantul keluar ya kan. Iya, nah, tahu tuh gue. Tuh menghindari kayak gitu. Oh. Makanya tuh. Di garis gawang tuh VAR itu apa yang buat offset bukan? Yang buat offset kayaknya baru lagi nih, soalnya dia ngedeteksi pergerakan orang. Iya, gila gue bilang. Nah, gue nggak tahu tuh apa. Hampir semuanya loh. Itu ya? Itu kan orang ya, masa ditanemin chip? Apa kamera kali ya? Lapangan kali. Nggak tahu dah. Tapi gue lihat di pinggir lapangannya kan harusnya ada kamera yang. Ya, emang.
Apa sih? Yang kayak rel kecil gitu, jadi dia ngikutin. Paham gak lo? Enggak. Gue pernah lihat di Liga Italia. Jadi tuh dia di pinggir lapangan tuh ada kayak, jadi dia saling terhubung ujung lapangan, ujung lapangan. Jadi dia narik garis gitu, bukan laser, yang nggak tahu sensor apa laser. Yang terbang. Iya. Gue. Terlalu ya. Nggak terbang. Dia ditanam di sini, bukan ditanam, rel kecil gitu di pinggir lapangan garis out, sepanjang lapangan. Itu kan ini kalau di Inggris mah masih yang kameranya digendong. Bukan digendong depan. Yang iya gitu. Itu mah buat hiburan, buat si nonton. Kok buat penonton sih? Buat penonton ya kan kalau itu. Yang kamera digendong. Kok buat penonton maksudnya? Maksudnya buat di layar TV kan? Iya. Kalau ini enggak. Buat apaan? Jadi ya menentukan garis offset apa enggak. Oh. Paham gak lo? Jadi di sini ada kamera nih. Oh, di sisi lapangan bola. Sana ada kamera. Iya, jadi ngikutin pergerakan gitu. Oh. Italia kan juga sempat wasitnya 6 apa ya? Maksud? Iya, di belakang gawang ada wasit tinju nonton, wasit baseball nonton, wasitnya jadi 6 catur, wasit catur, jadi 6 kan ada di belakang gak gawang satu. Ah, itu mah iya. Di Inggris waktu itu begitu. Tapi sekarang udah enggak kali ya. Kayaknya kan udah ada VAR. Iya. Jadi buat dipindahin ke ruangan monitor itu doang. Ya, mungkin emang sekarang lebih canggih. Iya, kayak emang. Bener ya, segala sesuatu tuh ngikuti kemajuan teknologi ya. Iya, semua. Mau gak mau lah, tiap olahraga kalau begitu. Iya. Kayak tinju doang ya enggak? Mau pakai masa tinju ada teknologi offset mau ngapain? Bukan, juga emang tinju doang ya enggak? Ya mungkin ada ntar tanding tinju lewat Zoom. Mungkin ininya ya kan bisa bergetar. Mau ngapain emang? Itu mah bukan ngelawan orang, buat sama bininya aja itu mah. Kalau bergetar. Tapi menurut lo hype gak kemarin? Apa ya, meriah gak? Pembukaan gak nonton. Bukan, lo gak nonton? Gue cuma katanya ada yang baca Quran. Iya. Ada hafiz Quran yang di Fabel tuh. Yang kagak ada kakinya. Jadi bacain surat Al-Hujurat ayat berapa gitu. Yang ngomongin Allah tuh nyiptain manusia laki-laki sama perempuan gitu. Kan isunya LGBT. Ya kan? Oh, kan Jerman. Itu. Cuman unik tuh, Bob. Ada adegan ini. Kan ada Morgan Freeman juga tuh. Avenger. Kok Avenger Morgan Freeman? Morgan Freeman kok Avenger? Siapa ini sih? Yang jadi Tuhan di Bruce Almighty. Gue tahu orang ya, cuma gue gak tahu dia main apaan. Yang rambutnya putih. Iya, tahu gue orangnya tahu. Yeah. Ada adegan ini, dia tangannya si Hafiz tadi tuh, sama tangannya dia gini. Oh, yang gini. Iya, yang gini. Yeah. Nah, gue inget lukisannya Michelangelo, yang Creation of Adam, tau gak lo? Dalam artinya? Soalnya gue inget tuh gara-gara tampilin aja gambarnya. Gue inget tuh gara-gara dia jadi Tuhan itu. Booming, filmnya booming. Ah? Filmnya booming. Lumayan. Yang ini nih, lo bisa gak nembak tangan gue? Pas gini ngomong 5 taunya jadi 7. Komedi. Iya, komedi lucu itu. Jatuh lagi. Aduh. Lucu, komedi lucu. Dek, jadi si Jim Carrey ngeluh mulu. Elah nih, Tuhan kagak adil. Akhirnya dia jadiin Tuhan. Dia ketemu Tuhan, Tuhannya Morgan Freeman. Kocak banget. Oh gitu. Nah, gue inget film tuh pas di adegan gini. Anjir, soalnya dia jadi Tuhan. Kocak banget. Iya. Jadi pembukaan, lu gak pernah nonton buat pembukaan Piala Dunia, Bob? Gimana ya? Gue lupa sih. Tapi lu nonton gak dulu-dulu? Yang 2010 kan, ada nonton. Yang pas Shakira. Nonton Shakira. Nonton gue 2010, gue nonton. 2018 gue nonton. 2018 gue nonton, tapi lupa. Ya emang gue lupa, cuma yang ini kemarin gue gak nonton. Kok yang kemarin gue nonton nih? Karena gue ingetnya jam 11 main.
Ude, gue lupa kalau ada pembukaan. Gimana? Masa hajatan gede gak ada pembukaan? Kentang banget. Gue lupa. Pas gue nonton dari handphone tuh Vivo, ada kayak apa? Pembukaan, potongan-potongan pembukaan, ya kan? Highlightnya. Iya. Lah, kan ini pertandingan pertama ya. Gue ingetnya jam 11 ada bola. Gue ingetin dari 2002 lo nggak nonton? Nonton. Kan buat gue opening yang nggak seru 2002. Emang apa sih gue lupa? Gue baru nonton pembukaan tuh Euro 2008 dah. Ah, bukan Pildun dong. Iya, maksud gue yang pembukaan pesta bola gede gitu. Karena seingat gue, Piala Dunia yang paling nggak seru di Asia. Tiga negara di Asia nih nggak seru. Yang lenggarain Piala Dunia. Kenapa emang? Karena pertama ya Korea Jepang. Dia tuh unsur apa ya? Gue bilang unsur budayanya kuat banget. Lo cari dah lagu Piala Dunia 2002. Kagak ada. Cuma musik doang. Dah yang oleh-oleh 2006 eh? Apa sih? Iya. Oleh-oleh mah tahun 98 nih. Ricky Martin. Iya. Gol ale-ale. Iya. Dia kayak instrumen doang, kayak apa orkestra tapi musiknya doang. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak ya paling lagu-lagu kayak Liga Champion misal suaranya paling cuma ini Seriosa. Iya, gitu. Kalau beda sama Jepang gitu. 2010 kan Afrika banget ya. Nah, kan bikin semangat. Iya, 2014 juga Brazil banget tuh. Ya gitulah. Yeah. Jadi kalau Asia gue rasa kurang sih buat nyelenggarain Piala Dunia. Nggak ada euforianya. Iya. Apalagi ini Qatar. Tapi gimmick-gimmicknya Bob yang paling diinget tuh bola dulu. Gimmick maksudnya? Ronaldo. Oh, rambutnya Ronaldo Wati kan sampai gitu. Iya, itu 2002 kan. Bukan Ronaldo Wati, dulu siapa? Iya, Ronaldo. Bukan sebelum Ronaldo Wati. Siapa tuh? Anaknya Nani Wijaya siapa? Oh. Siapa? Iya, yeah, gue tahu. Kecil-kecil jadi mantan. Iya. Kecil-kecil jadi mantan. Iya kan? Iya. Terus munculan nih Ronaldikin. Nah, Ronaldikin. Iya bener. Anjir. Gimik-gimik itu kan 2002 kan? 2006. Si Brazil juara. 2006 lah. Brazil juara kan 2002. Brazil juara tuh terakhir ya Brazil juara. Iya, itu gimik-gimik gitu tuh. Iya. Yang kocak. Ya emang. Ya kan. Banyak apa ya? Kayak yang lu kalau 2000 berapa ya? 2000 berapa sih yang Zidane? 2006. Iya, yeah. 2006 Italia Prancis. Oh, final. Emang final? Oh, final. 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 Italia juara 2006. Iya, itu yang kenapa sih? Katanya berdasarkan video-video yang si Zidane nyundul Materazzi kan? Iya, berdasarkan video-video itu dibaca sama orang-orang yang ahli membaca gerakan mulut. Oh. Katanya Materazzi ngomong, "Mak lo perek," gitu. Oh, disundul lah. Iya. Kejadian lagi kemarin. Yang gue WA lo, gue lupa apa lawan apa tuh. Gue kagak nonton tuh. Lupa. Iya lo ya, gue cuma Senegal apa Belanda apa kemarin siapa lupa lah gue. Kulit hitam sih. Dia diapain? Disundul juga dadanya si kulit putihnya iya, tapi gue lupa negara apa kemarin. Oh ya kan antara yang main kemarin apa sih gue lupa. Senegal ya sama Senegal Belanda sama yang kulit hitam lah. Gue lupa, gue ada WA lo disundul. Mungkin deh ras kali ya, nggak tahu ya. Cuman kalau yang Zidane tuh kan mainnya di kandang Leipzig. Iya. Yeah. Iya dia lo. Nah tuh dia pas abis di merah ke ruang ganti lo. Nendang pintu diger, bertanda tuh. Telapak kan, kakinya? Enggak dong. Pulnya. Pulnya kan dua gitu tuh di yang belakang nih. Nongol tuh di pintunya kayak seng gitu. Bedeng kali. Murah bener. Nah itu waktu itu mau digantiin sama PSSI-nya Perancis. Akhirnya enggak. Kagak mau. Biar sejarah. Jadi itu daya tarik orang yang buat hiburan. Kalau misalnya lo stadium tour, nih bakat Zidane nih. Gitu. Makanya ditulis kayak tuh. Lo kalau ke apa? Kandang Liverpool nepok ini. Itu. Kayak gitu. Gua kira pas Zidane nendang
Enggak dong. Itu mah Roberto Carlos. Itu rame-rame Roberto Carlos 2002 ya? Iya, yang Winning Eleven 2002. Iya, yang dari corner. Iya. Segini bisa gitu anjir. Kalau emang kalau yang buat lo yang paling high 2000 berapa Piadun? Afrika gua 2010. Iya. Gua soalnya emang bener-bener baru bener-bener nonton bola yang Piala Dunia sampai wah ini pesta nih baru gitu. Oh, soalnya kan yang itu yang iklan Pepsi itu gak? Gak tahu. Yang ada Lampard, Drogba, Messi. Bukan 2010 itu mah. 2000 berapa? Drogba kan? 2010. Enggak, 6. Maksud yang iklan Pepsi tahun berapa? Di pantai kan? Bukan yang di lapang apa? Orang di Afrika anjir. Yang Del Piero Extra Jos. Apa? Tahun 2002 ya? Sama Dik doang. Cuma tahun 2002. 2002 ya? Bukan yang ini tuh Afrika, gue inget. Tahu gue yang Pepsi main di pantai kan? Kok di pantai? Di gurun. Di gurun ya? Di padang gitu, padang Arafah lah ya. Bukan. Padang apa ya? Iya, padang pasir gitu. Iya, pokoknya di gurun gitu lah. Iya, padang rumput gitu. Hmm. Yang garis lapangannya tuh anak-anak kecil. Oh, jalan. Iya. Teratur aja tuh bagus. Oh, Afrika tuh. Iya, Afrika. Afrika tuh, gue iya, ingat. Afrika tuh. Lampar tendang dari belakang, gawangnya muter. Iya, kok muter. Dia bunuh diri. Ya gue tahu, gue tahu. Itu gue anjir keren. Mungkin kalau boleh cuplikannya dikasih kalau. Ya. Kalau enggak ada copyright gue kasih ya, tapi kalau kena copyright gue screenshot doang deh. Itu tuh kocak tuh. Oh, dari situ? Dari situ gue, wah gila deh. Oh, bukan yang Ronaldo main bola api di Bali? Itu tahun berapa ya? Iya, Extra Jos kan? Dulu kayaknya diramaikan dengan iklan ya, dulu ya? Iya, iya. Tapi Piala Dunia sekarang kayak, sepi. Nah, ini jadi permasalahan juga nih. Gue sebagai desainer grafis yang banyak megang, nggak banyak sih. Ada beberapa coffee shop klien kantor gue yang ngadain nonton bareng tuh, nggak bisa bikin promo sembarangan pakai masukin logo, masukin elemen-elemen visualnya, masukin segala macamnya warnanya lah tuh. Data tuh ada aturannya Bob dari FIFA sekarang. Gimana? Jadi lu kalau lu bayar lisensi buat ngadain nobar, lisensi nobar. Iya. Ini baru. Terus? Jadi ada sekarang nobar tuh dikasih lisensi. Lu nggak bisa sembarangan, misalnya lu punya restoran terus lu mau ngadain nonton bareng di restoran lu, itu lu mesti bayar ke pemegang hak siar CTP. di negara lu CTP. Misalnya kalau sekarang CTP nih, lu bayar hak siar ke negara lu. Kata Budi, apa lu kebaca nggak apa lu udah hafal? Udah hafal sesuai rules aja nih. Iya, udah hafal. Oh deh, ya udah ke negara lu nih. Iya, ke pemegang hak siar di negara lu nih, CTP. Iya kan. Tapi lu nggak boleh ngegunain logo, ngegunain elemen-elemen visual kayak warna, super grafiknya di media promosi lu. Misalnya lu promo di Instagram, lu mau ngadain nobar nih, lu mau ngasih tahu bahwa Cafe Bobby ngadain nobar ini lawan ini. Oh, susah dong kalau kayak gitu mah. Nah, lu dapet template gitu doang. Lu dapet template buat Instagram itu, buat Instagram feed sama Instagram story. Tapi lu nggak bisa ngasih tahu jadwalnya, ngerti gak lu? Jadi lu cuman bisa ngasih tahu tempat gue ngadain nobar, alamatnya di sini. Mm-hmm. Kalau mau mesen bangku, lu telpon ke sini. Mm-hmm. Ini logo tempat gue. Mm-hmm. Udah gitu doang. Mm-hmm. Nah, itu jadi masalah makanya sekarang di Qatar doang kali. Di sini orang gue ngerasain. Ya di sini mah nggak kedetek kali dia. Ya nggak tahu ya, cuman kemarin klien kantor gue gitu ngadain nobar, dikasih template itu dan gue dikasih rules PDF-nya gitu. Gue baca emang lu nggak boleh nambahin apa-apa selain nama tempat lu, alamatnya, nomor telepon, nama logo lu udah. Tapi kan kalau buat gue gitu mah hal kecil lah. Ya tapi kan berasa, lu bayangin aja dulu lu bisa lihat logo Piala Dunia di mana-mana, lu bisa lihat. Kalau logo sih gue rasa boleh mungkin di. Nggak tahu ya, cuma sekarang tapi, tapi tanpa harus promosi ini materialistis, no ya. Misal kayak ada spanduk,
sukseskan Piala Dunia. Bukan, misal. Jadi sini enggak. Tapi enggak, bukan gila. Misal kayak gue kalau jalan ke Marwanda nih. Iya. Yeah. Waktu Euro kemarin. Iya. Yeah. Ada misal kayak RCTI. Mm. Kan? Ya dengan segala macam atribut. Ya itu kan yang RCTI-nya gitu. Yang ngeluarin. Tapi enggak sekarang. Paham enggak lu? Di billboard-billboard besar enggak ada. Bahkan SCTP pun enggak ngeluarin itu. Nah, di billboard-billboard besar pun enggak ada. Kayak begitu. Misal kayak SCTP nyarin ini. Ya kan? Iya. Yeah. Harusnya di billboard ada dong gambar Messi, Ronaldo, ya kan? Terus dari tanggal segini sampai tanggal segini, SCTP menyelenggarakan, ya kan? Kan gitu ibaratnya. Ada dong harusnya. Ya, karena gak tahu ya. Kayak yang kayak final Indonesian Idol aja ada gitu loh. Kalau gue lewat Margonda di spanduk-spanduk gede. Kalau gue sih yang... Ya dari si SCTP-nya lah ngeluarin untuk meramaikan, tapi nggak ada. Atau mungkin mereka udah berubah haluan ya, kayak dulu kan... Emang masanya masa cetak. Medsos maksud lu. Sekarang dia lu ngerasain enggak di sosial, di apa namanya? Ya kalau di medsos sih berasa. Berasa emang. Lumayan lah, tapi enggak bukan iklan ya kayak akun-akun reposter gitu. Gue aja gue kira Pildun tahun depan loh 2023. Kok bisa? Gara-gara Euro 2021. Iya, gue kira ya. Pas abang gue ke rumah gue, dia nonton kayak bukan kayak apa? Skala si negara nih, misal kayak Brazil exhibition match, bukan nih Brazil kemungkinan masuk final segini karena pemainnya prediksi nggak prediksi kayak apa sih statistik gitu iya statistik tim Brazil statistik tim Spanyol kayak gitu baru tuh lo iya Piala Dunia karang gitu iya emang mau Pildun ki iya minggu depan lah gue langsung nyari oh iya bahkan sampai segitunya lo nggak tahu kalau Piala Dunia sekarang Mungkin yang sering nonton TV, gue pengen tanya nih, ada gak di SCTP promoin di TV? SCTP. Gak tau, gue udah gak nonton SCTP lagi. Gue cuma nonton Lapor orang, Pak doang. Mungkin karena orang juga jarang nonton TV. Iya. Kan dulu kan kayak kita, lo tahu iklan Extra Joss, Dick Doang, Main Bola, Model Piero kan dari TV. Iya, bener. Sebulan sebelumnya aja udah ada tayangan-tayangan Pildun kan. Iya, bener. Lu mungkin dari situ. Itu kayak kan, yang Pepsi kan gue liatnya juga dari TV. Nah, mungkin orang karena jarang nonton TV sekarang jadi... Audi nggak usah diiklanin deh, gitu. Iya, jadinya... Di medsos aja. Iya, apa emang Qatar kurang ada peraturan sendiri? Enggak lah, itu kan produk, Bob. Maksudnya, yang iklan tuh kan produk. Yang iklan tuh si Extra Joss-nya. Yang iklan tuh si Pepsi-nya. Iya. Ya udah, kalau emang itu mah urusan-urusan si produk sama FIFA gitu loh. Kalau mau iklan. Karena tahun sekarang... Untuk lagu apa sih namanya? Kayak Coca-Cola. Iya. Yeah. Ya kan bikin lagu sendiri. Iya. Yeah. Enggak ada sekarang. Oh. Flag ya? Iya. Waving flag ya? Iya, waving flag. Si Kenan itu. Nah, itu kan lagu lagu dari Coca-Colanya. Iya. Lagu dari FIFA-nya Waka Waka. Iya. Nah, terus 2014 yang Brazil kan apa? Yang The World Is Ours. Iya. The World Is Ours. Iya, The World Is Ours ya. Nah itu kan si Coca-Cola-nya yang bikin, dari FIFA-nya malah nggak terkenal. Ya sekarang malah dari FIFA-nya nggak terkenal, dari produk nggak ada. Kenapa nggak ada kan? Iya. Nah, FIFA malah ngeluarin 4 lagu lagi. Emang iya? Iya. Aja gue juga nggak tahu. Yang dinyanyiin satu, si yang dari Jongkok doang, opening. Iya. Tapi kan ada yang apa Haya-Haya ya? Haya-Haya tuh yang buat pembukaan, ini kalau misalnya... Acaranya mau mulai broadcastnya. Nah, tapi itu dari FIFA, harusnya yang diambil Coca-Cola. Nah, emang Coca-Cola bikin? Enggak. Nah, makanya dari situ aja promo si broadcastnya mungkin Qatar nggak mau kali ya. Gue malah lebih tahu sekarang sponsor Piala Dunia tuh Budweiser, bukan Coca-Cola atau ngomongnya Budweiser apa Budweiser tuh yang bir. Oh, yang dilarang tuh. Tahu gua ya. Ya, gua malah lebih tahu itu sebagai sponsor. Iya. Ada karena kan di karena kemarin kisru orang nggak boleh minum bir ke stadion. Ya kan? Malah gua lebih tahu itu. Iya. Kalau dulu kan jelas Coca-Cola bikin advertising gitu. Iya, bikin ini sendiri. Iya, ya kan? Kayak tandingannya. Iya. Pepsi bikin iklan yang lapangan muter itu gitu kan. Tandingan FIFA lagi gitu. Nah, kenapa nih sekarang nggak ada? Gak tahu juga sih. Iya, makanya. Itu juga mengurangi keramaian. Iya. Ya kan? Menurut gue sih. Tapi iya sih. Tapi kalau gue lihat-lihat, ya secara branding emang kurang asik ya. Secara branding nih.
karena kita nggak lihat logonya, nggak lihat maskotnya gitu di mana-mana, nah, cuma lihat di medsos. Kalau dari maskot emang mungkin orang lihatnya kurang ya. Sejarah gue biasa aja sih. Kalau kalau kita lihat nih, Piala Dunia kan dari tahun 1930. Iya. Yeah. Ya kan 1930. 30 apa 36? 1930. 30, ya? Uruguay juara kan pertama kali ya. Tapi diadain maskot 30 tahun setelahnya, 33 tahun apa ya? Tahun 66. Eh sekarang gini. 1966. Fungsinya maskot apa sih? Awalnya bikinnya begitu di tahun si Inggris. Bikin maskot Willy. Yang mana bentuknya yang mana? Singa. Singa kartun. Pakai baju pakai baju lambang United Kingdom, bukan Inggris. Iya, iya. Ke baju UK. Awalnya yang desainernya juga mikir gitu. Apa sih gunanya maskot? Fungsinya ya. Apa sih? Dijual lah, jadi merchandise, meledak. Laku. Laku banget. Tadinya kalau ini nggak laku nih, Meksiko nggak ngikutin nih. Iya. Keluarlah akhirnya si Meksiko. Ikutin lah, teruslah tuh. Jerman Barat. Gue yang inget salah satu maskot Piala Dunia yang inget ini sih Prancis gue. Ayam iya. Yeah. Oh, iya. Oleh dulu kayak... gue kira tuh logo ban. Aku logo ban aja. Gak tau gue gambar dari mana. Soalnya gue inget Prancis biru tahun 98 kan. Iya. Bentuknya kayak Woody Woodpecker warnanya biru ya kan. Woody Woodpecker kan biru tuh. Bentuknya kayak ayam kan, burung kan dia kan. Nah, gue kira kan kayak begitu gitu ya. Iya. Udah kesini-sini gue apa ya? Ini 2010 Zakumi. Oh iya, Zakumi yeah. 2010. Yang singa juga tuh. Bukan. Eh, apa? Macan tutul. Oh iya, yeah, macan tutul. Yeah, Zakumi. Singa mah yang Inggris Jerman. Tadi. Hah? Jerman. Oh iya, yeah, Jerman. Tapi dia dalam bentuk 3D. Yeah. Jermannya. Kalau yang 2014 kan ini Trenggiling. Iya. Yeah. Yeah, kan? Brazil. Iya, yeah. Siapa namanya? Fuleko. Iya, Fuleko. Dan yang 2018 gue lupa. 2018 mah Rusia. Iya, apa? Namanya? Beruang bukan sih, beruang. Bukan, serigala dia. Hah? Serigala. Serigala. Serigala terakhir. Pino dong. Serigala dia. Emang serigala? Iya. Emang namanya Zabufaka ya? Zabufaka. Lupa gue, lupa. Namanya iya. Zabifaka. Oh. Yang pakai. Jadi kan kan kalau tiap maskot tuh dia melambangkan suatu negara kan. Iya. Yeah. Prancis ayam. Iya, yeah. Ya kan memang logonya ayam. Iya. Hmm. Yeah. Terus waktu di Meksiko, dua kali nih Meksiko. Hmm. Ya kan? Yang pertama apa? Yang pertama dia anak kecil. Tuh. Dibikin lagi tuh waktu Meksiko tahun berapa tuh? 86. Emang 86? 86 Meksiko lagi Pique maskotnya. Oh, mirip-mirip. Cuman dia bukan anak kecil, dia benar-benar pure cabe. Oh. Nah, tapi tetap pakai sombrero juga. Iya, nah, emang sih topi khasnya dia sih. Keluar garis. Nah, ini Itali bikin logo. Nah, gua enggak tahu nih Itali, gua enggak tahu nih. Jadi dia tuh bikin logo Piala Dunia beda sendiri. Yang salto bukan sih logonya Itali? Iya, tapi cuman dia enggak menggambarkan ciri khas Itali. Oh, dan dia keluar dari zona orang, hewan. Oh. Lu apa namanya? Mewakili daerah lu. Gua mau maju nih. Nah, keluarlah dia bikin Rubik kotak-kotak gitu. Oh. Waktu itu sih kayak Tetris ya. Namanya Ciao. Iya, yeah, Ciao tuh bro. Nah, sapaan orang Itali. Itali kan gitu. Jadi dinobatkanlah dia jadi maskot terbagus sepanjang sejarah. Oh. Sampai sekarang mungkin. Karena dia berani keluar dari itu. Nah, habis Itali itu masuk kan apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Iya. Anjing lagi. Jangan ke striker. Iya, anjing lagi. Itu kan striker. Karena kan warga Amerika dia suka miara anjing. Iya. Yeah. Diambil dari situ. Nah, Italia doang yang enggak diambil dari mana-mana. Abis Amerika 94 terus 98 yang ayam ya? Iya. Yeah. Yeah. Prancis. Totix. Iya. Yeah. Iya, yeah, Prancis terus. Nah, yang Korea Jepang tuh ada 3 tuh. Oh. Nanti ribet tuh. Korea Jepang kan masa milenium ya. Ibaratnya yeah, 2000-an awal, 2000-an awal dari 90 ke 2000. Dia tuh Ato, terus apa lagi? Kats ya? Enggak, gue lupa. Siapa ya? Ato, Kats sama Nick. Lu nyontek ya? Iya, yeah. Gue baca. Ato, Kats sama Nick tuh. Gue gak tau, gue gak inget. Gue lebih inget maskotnya Euro 2008.
Tricks and Flicks. Oh, yeah. Kalau Austria, Jerman. Austria, Jerman. Australia. Austria, Swiss. Austria, Swiss. Nah, itu filosofinya juga ngehe tuh. Yang mana? Itu yang Korea Jepang. Jepang. Iya. Atau dan fix itu. Apa dia filosofi? Jadi dia bumi di inflasi sama alien. Nah, mereka bertiga tuh aliennya. Oh. Nah, mereka kayak pengen bertanding sama orang-orang bumi. Oh. Nah, modelnya kayak itu apa? Kartun yang kita dulu tonton yang sama dinosaurus. Main bola sama dinosaurus. Bola Dragon, sama Dragon League. Tapi nyambung dia enak nih tontonannya. Iya sih. Kan ya kayak apa kartun-kartun bola sono mah kayak bertahap gitu antar RT, antar kecamatan. Iya, baru dunia. Kota ya, cuman aneh aja sih main bola sama dinosaurus tuh aneh aja sih. Tapi yang lu paling berkesan itu doang. Si siapa? 2010 udah. Maskotnya? Enggak, maskotnya. Oh, maskotnya? Iya, Perancis yang paling gue ingat. Oh, Perancis. Yang kayak karena itu gue kira itu Woody Woodpecker karena kan waktu itu masih kecil, gue beberapa tahun anjir 98. Filosofinya pada cetek ya. Cuman oh ini khas dari negara gue. Iya, iya kan? Yang sempat keluar kan Itali, sampai sekarang gue enggak tahu tuh filosofinya. Dan yang Qatar lo tahu enggak? Yang Qatar, apa namanya? Laib, Qatar, Laib. Laib. Kalau orang lihat apaan? Kalau yang gue lihat sih sorban. Sorban kan? Sorban hidup. Ternyata pas gue cari ini, baca-baca Allahu Akbar. Enggak, bukan gitu. Kan orang Arab. Ya kan lo baca-baca sampai tahu baca ayat kursi apa zikiran. Agaknya pas gue cari tahu tuh. Ternyata dia enggak ada bentuknya. Enggak ada bentuknya gimana nih? Kan dia jelas nih palanya pakai yang hitam tuh. Jadi badannya begini. Kayak kain. Dia tuh ngambil filosofinya dari lintas waktu. Dia bisa jadi ke masa lalu gitu. Makhluk paralel. Paralel. Nah, ya makhluk itu dia. Jadi dia ada di Piala Dunia tahun 98, Piala Dunia tahun 2002. Lu emang ada videonya itu? Ada. Lu nonton di mana anjir, gue gak tahu. Ntar gue kasih lihat. Ntar gue kasih lihat bener nggak? Ntar deh ya, abis ini lu gue kasih lihat. Jadi itu dia yang ngebantu golnya Maradona. Yang gini? Iya, yang gini. Gini. Dia tuh yang belokin bola aja. Terus dia yang ngebantu golnya Van Persie. Yang 9 terbang. Iya. Nah, dia yang nyundul. Nah, dia yang ngebantu kayak kalau bola belok ke tiang biar nggak gol. Oh. Nah, dia semua yang bantu. Enggak tuh videonya resmi dari FIFA apa bikinan resmi orang dari nih? FIFA. Yang bener lu. Bener. Tentu bikinan orang. Resmi dari FIFA. Nah, dia kayak ngumpulin maskot-maskot sekarang nih. Harusnya kan maskot zaman dulu dong yang ngasih tahu. Iya. Yeah. Cerita pengalaman lah, ini gue pengalaman jadi maskot tuh kayak, begini. Iya, kayak engkong nyeritain cucunya. Begini. Nah, dia pengen ceritain maskot yang sekarang. Nah, ternyata maskot yang sekarang lebih tahu. Kalau gue tuh ada di Piala Dunia lo tuh gue ada. Gue lihat lo duduk di situ, kayak gitu. Anjir, kayak ini, kayak film Interstellar tau gak? Nah. Filmnya Christopher Nolan. Yang bapaknya keluar angkasa nih. Kan pakai kecepatan cahaya tuh pesawatnya kan. Ternyata selama dia berhari-hari itu di bumi udah puluhan tahun. Tapi pas anaknya sebelum dia berangkat, anaknya masih kecil, itu ada kayak buku jatuh. Ada kayak jam bapaknya bunyi. Bapaknya ada di situ. Bapaknya ada di situ. Nah, ternyata tuh yang ngejatuhin buku bapaknya di masa yang depan. Ngerti gak lo? Bapak yang masa depan ke tapi masa itu sekarang. Anak kecilnya lihat bapaknya yang dari masa depan. Kagak. Cuman dia yang lihat bukunya jatuh. Oh, dalam bentuk kasat mata berarti gitu ya. Tak kasat mata justru. Sama. Iya. Kayak yang ini si Laib ini gitu. Di masa lalu dia kayak cuma angin doang. Yang bawa bola ke sini, yang bawa bola ke situ. Dia tuh yang ini. Makanya bentuknya terbang, kagak ada kakinya. Iya, emang gak ada bentuknya ternyata. Jadi pas misal si maskot 2002 cerita nih tentang apa Pildun 2002. Gue udah tahu orang gue di situ, jadi kayak begitu. Iya. Filosofinya ternyata wah anjing juga ya. Gue kira cuma gara-gara Qatar orang kan ngeliatnya. Iya. Penutup sorban. Tapi selain maskot lu tahu gak sih Piala Dunia logonya ada trennya. Iya. Ciri khas ya. Gue seingat gue tuh gue inget Jerman yang bulat-bulat. Iya, tiga pala orang. Iya. Kan tuh 006. Oh. 2006. Oh, gitu.
Kalau gue justru yang paling gue inget tuh Korea Jepang. Oh, gimana tuh? Gue lupa. Yang bulat, ada stilasi pialanya di tengah. Oh, iya. Yeah. Yang gini. Tahu gak ya? Yang kayak tahu. Yang warnanya biru, merah. Nah, itu yang paling gue inget soalnya dari Piala Dunia yang dulu-dulu. Logonya tuh kayak ya tadi tuh yang orang salto. Ya kan, terus bendera negaranya. Bukan lebih kalau sekarang kan kayak sorban kelilit. Bukan, maksud gue pembentukannya. Iya, kayak kalau yang sekarang kayak yang sorban kelilit gitu kan. Sebelum 2002, logonya bukan piala. Berarti lo, ya lo tarik ulurnya dari 2002 dong berarti. Iya, nah pas 2002 baru tuh dia mulai bikin logonya piala. Nah logo yang 2000. Gue penasaran nih. Iya kan? Gue pengen tahu gambar-gambar logonya, bener juga sih. Ntar gue kasih deh. Iya, benar. Jadi ya, sama tuh, lambang maskot lah. Jadi tuh semenjak 2002 baru logonya gambar piala. Penyederhanaan piala. Nah, logo yang 2002 dipakai lagi di 2006. Enggak? Enggak. Jadi yang di bulat-bulatan ada orang nyengir, salah satu bulatannya ada logo Piala Dunia 2002. Oh, gila, gua enggak jelas sampai situ tuh. Nah, di 2010. Biasa kan tuh yang ditempel di bola kan? Iya. Terus nah, yang pas 2010 dipakai lagi, cuman kan 2010 bentuknya kotak tuh logonya kan, yang orang salto kotak tuh. Nah, di pojokannya ada logo Piala Dunia 2002 juga. Oh, laris dong. Iya. Nah, baru nih yang 2014 ganti, tapi tetap bentuk piala. Iya. Bentuknya kan emang harusnya kan bentuk piala. Iye. Kayak sekarang kan sorban tapi kayak bentuk piala. Iya. Nah, 2014 baru piala E doang. Nah, berarti kan yang Brazil yang megang gini tangan-tangan. Ah, tangan begini kan. Iye. Terus bola dunia kan? Iya, pokoknya tangan megang lah, tangan main ngepal gini ya. Dari 2018 juga piala doang, tapi bentuknya ngambil dari Sputnik. Apa? Satelitnya Rusia. Iya, tahu. Nah, oke sekarang ya. Nah, 2002 juga piala kan sebenarnya. Cuma kayak dia di cuman ada lingkaran. Dari situ doang, dari logo yang itu tuh. Lo lihat kayak kalau Asia tuh, apalagi yang Korea Jepang ya, khusus ya. Korea Jepang. Dia kayak ngangkat apa sih? Kayak Asia tuh mewah, tau gak lo? Oh, karena emas. Bukan ada emas. Ada warna emas ya, enggak? Enggak, bukan begitu. Ya Korea Jepang identiknya kayak inilah budayanya dipegang teguh gitu. Pasti ada kayak kebudayaannya di situ dah. Iya. Kalau lo lihat dah. Tapi semua logonya gitu kok. Kayak beda kalau kayak Afrika kan kayak liar logonya. Iya, tapi kan tuh kebudayaannya juga dibeng begitu. Iya, maksud gua dia mengangkat lebih ke gimana sih? Ke alamnya. Bukan. Iya, ke alamnya. Kalau ini kayak ke gue tuh mewah gitu. Kayak eksklusif. Iya, Asia tuh eksklusif pas kalau Korea, Jepang angkat tuh kayak begitu. Sama kayak bolanya, terus lagunya yang gue bilang, instrumen lebih ke musik-musik klasik diangkat. Ya, kalau Brazil kan ini apa karnival yang diangkat. Jug. Sama kan, makanya apa elemen visualnya tuh rame gitu kan dia betul. Tahunannya ada karnaval kayak kok di sini 17-an lah. Nah, ada karnavalnya gitu. Iya, kalau kayak Afrika kan kayak alamnya yang diangkat. Nah, iya. Kalau Asia enggak ada yang diangkat, jadi itunya sih kalau gua rasa. Enggak, mungkin karena dua kali ya, dua negara kali ya. Pertama kali lagi kan. Iya, jadi mau angkat Jepang mau angkat Korea nih. Nah. Jadi akhirnya dia jalan tengahnya. Terus dua-duanya juga budayanya kuat banget kan. Kuat dan beda. Hampir sama sih tapi beda gitu. Iya kan. Akhirnya dia jadi jalan tengahnya kali ya. Makanya kayak begitu. Tapi itu kan yang gue bilang tadi, logonya dicapnya bukan di baju kan? Di mana-mana. Di bola. Semua juga di bola. Semua bola pasti ada logo Piala Dunia edisi. Nah, gue mau baju tertentu. baju mulai kapan sih tuh baju ada versusnya? Nggak tahu ya, iya juga ya, di tengah sini kan ya, antara tengah sama di sinilah di bawah logo negara atau di tengah. Gue baru berarti dia tiap pertandingan ganti baju dong. Gue baru mungkin dulu kayak final doang deh Bob. Iya dulu final, sekarang tiap sampai match. Sekarang tiap match. Iya. Gue baru nget tuh Liga Champion. Iya, tiap match sampai final doang. Sampai final doang. Kenapa sih? Enggak tahu. Gue waktu yang Chelsea juara tuh. Oh, klub juga pakai. Klub juga pakai. Nah, justru gue taunya dari situ pas Chelsea lawan Munchen.
kan banyak yang wah abis juara tuh banyak yang jualan baju edisi final itu kan. Sininya ada Bayern Munchen lawan Chelsea tanggal sekian stadion ini ya kan. Awalnya tuh final doang. Nah gue nggak tahu nih kenapa sekarang tiap match. Lu baru nyadar itu kapan? Ya tadi pas Piala Dunia ini kok pas tiap pertandingan ada begituan. Mungkin bener-bener jadi nilai jual buat ini kali Bob, buat kolektor kali ya. Ya mungkin ya bisa jadi. Jadi ya. Tapi kan ya ngos baju dong. Ya tapi demi uang mah. Iya sih. Lu bayangin aja satu baju yang dipakai Ronaldo, misalnya harga produksinya 800 ribu. Portugal-Jerman lagi. Portugal-Jerman, nomornya Ronaldo ya kan, bekas pakai iya, asli. Oh iya betul. Gila, berapa miliar lah tuh kalau dijual. Iya. Nyetaknya mah ini murai. Jersey mah yang unik gue, Nigeria gue. Oh yang warna-warni gitu ya? Ijo-ijo. Iya, yang warna-warni ya? Nggak warna-warni, cuman ijonya... Pokoknya dia motifnya bagus terus dah. Serius iya deh sih. Tapi nggak masuk Nigeria sekarang. Nggak masuk. Kami akan kembali. Kepotong lagi. Ya kepotong lagi. Ada aja masalah teknis gue bingung. Tadi kan masalah itu logo. Gak apa-apa nih gue sedikit bahas bola. Bola yang paling ikonik dari tahun 2002 ternyata ya. Gue yang paling gue ingat sih 2002. Oh yang bentuk shuriken gitu lah. Shuriken itu iya. Nyata tuh tapi dia masih pakai teknologi tahun yang lalu. Dia cuma kayak di apa sablon. Iya, gue ingat. Nyata yang paling benar-benar muktahir waktu Jerman 2006. Yang panelnya bentuk kayak angka 8 itu. Iya. Pakai berapa? 14 panel ya. Enggak tahu gue lupa. Pokoknya gue ingat bentuk panelnya tuh, potongan panelnya gue ingat. Kalau dulu kan masih segi 5. Iya, segi 5 tetap yang si 2002 kan kayak di sablon di bola. Iya. Yang 2006 gitu juga gak sih? Apa yang udah baru? Dia tetap enggak, dia malah baru. Dia enggak segi 6. Oh iya, 2006 Jerman. Iya, panelnya yang angka 8. Iya. Dia pakai 14 sampai 16 panel. Nah, ke 2010. Jabulani ya? Iya, Jabulani Afrika. Nyoba berapa? 6 panel apa 8 panel? Nyata enggak, bolanya enggak bagus. Emang ngaruh ke pergerakan? Ngaruh. Dia yang begini kan lambat. Logonya lupa gue. Iya, dia logonya. Logonya begini. Kotak pokoknya. Enggak kotak, segitiga begitu, tapi enggak panelnya atau logonya? Panelnya. Lupa. Ternyata enggak bagus. Bolanya banyak kritikan si Jabulani. Dari pemain. Iya. Bola aja dinamain nih, Fielden. Iya sih, iya kena ya branding. Tapi yang paling bagus bola sekarang. Yang sekarang udah ada teknologi itu, chip di tengah itu. Namanya yang buat VAR. Al-Hair ya nama bolanya. Enggak tahu gue lupa. Nah, waktu 2018 diangkat juga tuh bola tahun 98 dijadiin tahun 2018 ternyata. Yang hitam putih tuh. Mm-mm. Dibalikin. Tapi panelnya dibikin lebih gede, padat. Oh. Ya digedein lagi. Gitu. Emang lu kejadian lucu Piala Dunia ada di? Enggak ada gue. Emang lu ada? Masa? 2002 sih yang paling kompleks. Kayak gimana? Gue enggak pernah gua perawan jadi enggak. Kompleksnya kan waktunya sama, mirip-mirip kan. Iya, beda dikit, beda 2 jam, 2 jam. 2 jam doang sama Jepang ya. Iya. Emang 2 jam, Bob? 2 jam. Malah kalau gue rasa tuh Piala Dunia nggak laku kalau di Indonesia. Karena kan jam kerja orang. Di dia oke, jam 4. Dingin, bisa main. Bukan, udah pada pulang kerja lah. Kita jam 2, orang lagi pada kerja. Oh jam 4 di sono. Kagak nonton bola kan. Iya. Makanya kan kalau TV kan selalu taruh siaran yang laku di jam-jam. Jam prime time itu gitu sekarang kan. Kalau dikit magrib. Kalau di dia oke lah jam segitu banyak yang nonton, kita jam pula kerja. Nah, tapi kan babe lu nonton. Nah, babe kan nonton bola nih. Iya kan. Ini lucu nih gua. 2002 nih, ya kan? Kebetulan kan jam gua pulang sekolah. Pihak match-nya. Gue nungguin aja nih di sekolah. Waktu kan belum ada telepon. Iya. Yeah.
gue pulanglah jalan kaki dari gondang dia kan deket tuh lewat bundaran AI. Tetep aja gondang dia, Bob. Iya, gue kira bapak gue ngapain dong. Ya, gondang dia jatuh situ. Oh iya. Gue kira bapak gue ada urusan apa dan apa. Gue nyampe rumah bapak gue, wah, nonton bola. Lah, udah pulang Bob. Jadi dia lupa dia nonton match. Jamnya sih emang tuh anjing kalau jam segitu nggak demen gua. Ini jalan kaki gua. Jalan kaki gua. Ya Allah. Nggak ada ngabarin kan? Iya sih. Nah ada satu lagi kalau Piala Dunia kan zamannya taruhan nih. Ya? Iya pasti tuh. Nah di Batur aja kayak ada satu tim 5.000. Kocokan. Yeah. Arisan. Arisan tim. Abang gua Euro apa Piala Dunia gua lupa dah. Ricky abang gue taruhan dapetnya Turki. Dia kan udah lemes aja nih. Anjing Turki, udahlah. Udah pasrah aja deh. Nggak taunya dia masuk berapa, 8 besar apa itu Turki? 16 besar tuh. Iya, pokoknya lolos masa grup deh. Iya, kita kan dia kayak, wih. Kan kayaknya 4 besar dapet tuh duitnya. Kalau nggak salah sih. Oh, ada hitungan gitu. Bukan yang juara doang. Bukan yang juara doang, kalau nggak salah. Dapet dia, Aldi. 8 besar sih. Tapi sekarang... Enggak, apa ya, malah tim gede lawan tim gede malah biasa aja. Oh iya, ya kan tragedi. Jadi kurang seru gitu. Jadi yang serunya lihat tim yang ini nggak mungkin nih menang lawan ini nih. Tentunya menang. Cuma tragedinya kan Korea Jepang. Korea Jepang, Korea Jerman. Iya. Yeah. Sama Jerman Brazil, tau gak lo? Kapan tuh Jerman? Yang Jerman juara kalau nggak salah. Apa? Itu mah 2000. Yang Brazil superior banget tuh. 14 ya? Yang Brazil superior banget tuh. Udah tuan rumah menangnya 7-0. Itu mah 0. Emang 2014? Iya. 14 ya? 14 ya bener. Tiba-tiba pas ketemu Jerman tuh di empat besar apa? Iya langsung beng. Iya. Sedangkan Jerman kan waktu itu kalah sama Korea di grup. Iya. Nah sekarang tuh serunya kayak kemarin Arab Argentina. Anjir kan gak nyangka ya? Gak nyangka lah. Menyangka anjir soalnya di atas kertas kan Argentina. Berarti emang Asia lagi strong nih. Iya. Kalau buat gua. Ya Korea doang sih kemarin melempem 0-0. Iya 0-0. Tapi lumayan dong 0-0 lawan Uruguay lo gila. Iya. Ya kan? Iya. Korea. Dulu coba lo lihat. Iya sih. Arab lawan Jerman. Ingat jauh. Dulu ada isi ini tuh gue lo yang kulit babi. Dan gue nonton di rumah saudara gue, Jerman Arab. Iya. 2000 berapa sih? Gue lupa. Pokoknya kita masih SD Jerman lah. Jerman Arab. Entah 2006, 2002 tuh. 8-0. Iya. Isunya, bola. Kipernya nggak mau nangkep. Haram. Lah kalau kena pala nggak apa-apa dong.